ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri nah nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu man amila li akhiratihi Kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Nah, berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini i lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq rahman rahman. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Ikhwati fillah ma'asyar hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Malam ini kita kembali dimudahkannya untuk berada di rumahnya yang mulia ini merupakan tempat yang paling baik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberadaan kita di masjid, mudah-mudahan membuat kita dan hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin paham dengan tugas-tugas dan kewajiban kita terhadap Allah. Karena kita hidup, Allah lah yang memberikan kehidupan ini, maka kita harus tahu pula apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Dia yang memberikan kehidupan. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. dan salam kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa Dimampukan oleh Allah untuk mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, sehingga cinta tidak sekedar klaim saja, tidak sekedar ucapan bibir saja, tetapi harus ada bukti nyata dalam kehidupan keseharian kita. Minimal, kita memperbanyak doa-doa baik untuk dia yang kita cintai maka doa ada baik untuk Rasul itu adalah dalam bentuk selawat dan salam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bersama Rasul yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asar al-hadirin al-hadirat Kembali pada malam hari ini Kita melanjutkan kajian Makasidus Sunnatin Nabawiyah uh, Untuk apa sunnah nabi itu hadir Dan kita sudah sampai pada pembahasan Bagaimana metode atau cara-cara yang tepat Di dalam memahami hadis nabi Untuk malam ini insyaallah kita masuk pada metode yang keenam setelah sebelumnya kita bahas pada bagian yang kelima yaitu memahami hadis nabi sejalan dengan maqasidul hadis jadi kita pahami hadis itu sejalan dengan maqasidul hadis dalam hal ini membedakan antara sarana dan tujuan ini yang terakhir yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih mengingatnya. Intinya adalah ada di antara yang diucapkan oleh nabi. Ternyata itu merupakan sesuatu yang bersifat wasail dan ada di antaranya apa sebenarnya yang diinginkan oleh nabi dari apa yang dia ucapkan. Tujuan dari sebuah hadis nggak boleh dirubah-rubah. Karena Nabi yang sudah menentukan. Tapi kalau sarana, maka bisa saja berkembang karena zaman juga zaman juga berkembang. Dakwah itu tujuannya menegakkan kalimat Allah, menyampaikan sebuah kebenaran. Wasilahnya bisa berkembang. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi, membuat kita punya banyak wasilah di dalam menyampaikan kebenaran itu sehingga mau pakai apa kita asalkan itu memang tidak menyalahi maka itu dapat di dapat dibenarkan karena wasilah bukanlah tujuan wasilah hanya sekedar sarana untuk sampai kepada sampai kepada tujuan barangkali seandainya terjadi peperangan di jalan Allah hari ini mungkin orang tidak lagi pakai pedang tetapi orang memakai sarana-sarana yang ada pada pada hari ini kuda-kudanya mungkin sudah berubah menjadi alat-alat tempur yang dulu tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah gambarannya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Metode memahami hadis Nabi adalah dengan memahami hadis dengan cara memperhatikan kedudukan Nabi. Jadi, kedudukan Nabi itu ada bervariasi, ternyata seperti yang dibahas oleh para ulama. Beliau menyampaikan sesuatu, lalu apa yang beliau sampaikan itu dilihat dia sebagai apa ini yang paling berjasa dalam persoalan ini menurut para ulama kontemporer itu adalah Imam Al Karafi ada namanya Imam Al Karafi bermazhab Maliki beliau menulis sebuah buku yang biasa disingkat dengan Kitab Al Furuk jadi di situ beliau membeda-bedakan Nabi itu sebagai seorang Rasul Nabi sebagai manusia biasa, nabi sebagai seorang mufti, nabi sebagai seorang kadi atau hakim, bahkan ada perkara-perkara yang memang dikhususkan hanya untuk nabi saja. Ketika, kalau seandainya uh, ada sesuatu yang datang dari nabi dan jika itu merupakan kekhususan beliau maka tidak boleh bagi kita untuk untuk mengikutinya karena itu hanya khusus untuk untuk dia namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul maka yang mendominasi yang mendominasi dari kedudukan dari semua yang disebutkan tadi itu adalah dia sebagai dia sebagai rasul karena memang dia diangkat untuk menyampaikan syariat itu yang mendominasi. Walaupun ada nanti hal-hal yang lain itu sifatnya hanyalah e, beberapa hal sedikit bukan itu yang mendominasi. Yang dominan dari kehidupan nabi adalah dia sebagai seorang rasul yang membawa risalah. Kalau dia yang membawa risalah, maka risalahnya adalah untuk diikuti. Itu yang dominan. Maka tidak boleh ditafsir-tafsirkan dulu kepada hal yang lain, kecuali kalau memang ada karina bahwa yang dia sampaikan bukanlah merupakan sebuah sebuah risalah, atau apa yang beliau sampaikan bukanlah merupakan wahyu. Maka bisa saja ada yang datang dari nabi tapi itu bukan sebagai sebagai wahyu. Dari sinilah para ulama membeda-bedakannya. Dia posisinya sebagai rasul, posisinya sebagai mufti, posisinya sebagai qadi hakim, bahkan sebagai pemimpin perang. Dan yang terakhir nanti dia sebagai dirinya sendiri dan perkara-perkara yang ada kekhususan yang dibolehkan oleh Allah untuk dia saja. Berarti tidak boleh untuk yang untuk yang lain. Nanti akan kita lihat e, beberapa contoh yang terkait. Sebelum kita masuk kepada bentuk-bentuk bagian tadi itu, kita awali dulu dengan beberapa contoh sejarah, di mana apa yang diungkapkan oleh Nabi itu ternyata bukan sebagai sebuah wahyu. Contoh. Uh, ketika terjadi Perang Badar, Perang Badar itu pada tahun kedua, perang yang sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Awalnya, rencananya tidak untuk berperang, tidak membawa peralatan yang lengkap, tetapi orang-orang Quraisy menduga memang tujuannya adalah untuk berperang, sehingga mereka membawa peralatan perang yang cukup dan lengkap. Sudahlah, jumlah umat Islam sedikit alat perangnya seadanya sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya banyak dengan peralatan perang yang lengkap pada masa itu sebelum terjadi peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur satu strategi strategi itu adalah Nabi menunjuk satu tempat untuk dijadikan markas kata Rasul sini markas kita kita mesti di sini ketika Rasul menunjuk itu sebagai tempat markasnya. Dalam berperang, ada seorang sahabat, namanya Khabab Ibnul Munzir. Khabab Ibnul Munzir itu bilang, "Ya Rasulullah, ini nampak oleh kita bagaimana adabnya para sahabat ketika Rasul menyampaikan sesuatu, dan sahabat menganggap..." Ada yang lebih baik dari yang disampaikan Nabi, tapi mereka dengan penuh adab. Apa kata khabab Ya Rasulullah, kamu menunjuk ini sebagai markas itu, itu wahyu atau tidak? Nah ini ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ini wahyukah atau tidak? Kalau sudah wahyu tidak ada lagi cerita kalau itu wahyu maka nanya dia khabab nanya dia, wahyu atau tidak rasul bilang, lah bukan ini tidaklah wahyu ini hanyalah pendapat saya dan strategi perang yang saya anggap ini yang baik nah, ketika rasul mengatakan ini bukan wahyu barulah khabab Mengungkapkan, mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau begitu, ya Rasulullah. Kalau memang bukan Wahyu, jika itu memang hanya strategi yang kamu atur, saya punya pendapat yang berbeda. Apa itu kata Rasul? Menurut saya, markas kita tidak di sini, tapi markas kita di samping Sumur Badar. Maka jadinya namanya perang. Badar. Di sumur Badar itu kita buat markas sehingga kita menguasai air. Kalau seandainya nanti kita kehabisan air yang kita bawa, kita punya sumur. Seandainya orang-orang kafir Quraisy kehabisan air, air sudah dalam penguasaan kita. Dan akhirnya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat Khabab Ibnul Munzir. Ah, kalau begitu baik, kita pindah markas, maka pindahlah markas itu dari yang awalnya ditetapkan oleh Nabi di satu tempat berpindah jadinya di samping sumur, di samping sumur Badar. Apa yang diambil oleh para ulama dari kisah ini? Bahwa ada di antara yang datang dari nabi yang sudah ditetapkan oleh nabi berarti bukan bukan wahyu dan sahabat ketika memandang ada yang lebih baik dan dan memang itu bukan wahyu maka mereka merasa punya hak untuk mengusulkan yang lebih baik dan ternyata rasul pun rasul pun menerima menganggap memang itu yang lebih baik maka ditinggalkanlah oleh nabi pendapat dia Ah, maka Nabi mengatur strategi Tadi itu dia sebagai Seorang pemimpin perang Yang sedang mengatur strategi Bukanlah sedang membawa Sebuah risalah dia sebagai seorang Rasul yang diucapkannya Karena kalau sudah wahyu Tidak ada cerita Nabi bilang apa jika itu wahyu Sahabat semua pasti akan Tunduk tidak akan ada satupun yang Satupun yang menolak Namun memang ini perlu dikaji secara mendalam karena jangan-jangan nanti kalau seandainya kita tidak mengerti dan persoalan sedikit-sedikit dianggap ini adalah hal yang bukan dari wahyu. Sedikit-sedikit oh ini kan cuma untuk orang dulu aja nih. Banyak sekali bahasa-bahasa seperti itu hari ini. Apalagi kalau datang dari orang-orang liberal ketika mereka punya kebebasan dalam memahami syariat dengan segala macam bentuk kebebasannya mereka merasa bebas untuk memahami tanpa mengaitkannya ini datang dari seorang rasul bahkan cenderung menganggap apa yang disampaikan nabi itu memang boleh saja berkembang asal zaman asal zaman berubah itu tidak bisa seperti itu maka mesti dengan konsep metode dawabit karakteristik yang yang memang Diakui dan dan mu'tabar. kalau tidak ya tidak bisa. Nah, ini satu, satu e, contoh, kita ambil contoh yang lain, sesuatu yang datang dari Nabi, ternyata memang tidak semuanya itu berdasarkan kepada wahyu. Kisah yang lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati petani kurma yang sedang membudidayakan kurmanya, lalu mereka melakukan sesuatu yang kalau bahasa sekarang itu seperti cangkok atau apa gitu, supaya kurma menjadi menjadi lebih baik. Nabi lewat, kalian sedang apa kata Rasul? Ini ya Rasulullah disampaikannya lah apa yang sedang mereka lakukan. Lalu kata Nabi, tidak usah lakukan seperti itu. Menurut saya tidak usah seperti itu. Jangan lakukan itu ditinggalkanlah oleh sahabat perbuatannya tadi itu ternyata tahun depannya kurma tidak berbuah kurmanya tidak berbuah dan tentu saja mereka datang menemui datang menemui Nabi ya Rasulullah anjuran kamu sudah kami ikuti tapi ternyata kurma kami tidak berbuah apa kata Rasul dalam ungkapannya Sesungguhnya itu hanya dugaan saja. Itu dugaan pikiran saya saja. Kalau saya bicara tentang agama, ambil dari saya sepenuhnya. Tapi kalau saya bicara tentang dunia, nah muncullah riwayat antum a a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dengan urusan dunia kalian. Ternyata Nabi Tidaklah diutus untuk menyampaikan bagaimana cara kurma bisa lebat berbuah, karena itu persoalan dunia yang mungkin saja berkembang dari zaman ke zaman. Maka, kalau kita tengok pertanian itu kan luar biasa perkembangannya, mangga yang kecil-kecil bisa berubah menjadi mangga yang besar, bahkan bisa menjadi tidak berbiji. Dengan kemajuan teknologi, yaitu persoalan dunia dan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum kalianlah yang lebih paham dengan urusan dengan urusan dunia kalian tapi jika saya bicara tentang agama ha khudhu ambil dari saya berarti kalau sudah persoalan agama tidak ada jalan lain kecuali kalau kita mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau untuk urusan dunia ternyata ternyata itu ada peluang untuk dikembangkan ada kebebasan asalkan memang persoalan dunia yang kita kembangkan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang diatur oleh agama. Apa maksudnya? Persoalan ekonomi umpamanya. Silakan untuk kembangkan. Buatlah itu teori-teori uh, ekonomi, transaksi-transaksi ekonomi silahkan untuk dikembangkan. Berapa banyak dulu hal-hal yang tak pernah ada pada masa Nabi? Tapi hari ini, hari ini ada, bolehkah? Boleh, ini persoalan dunia. Tetapi dalam persoalan dunia hanya kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur oleh Nabi. Rinciannya silahkan dikembangkan. Apa contoh ketentuan umum? Tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Tidak boleh ada zulm. Zulm itu kezaliman. Ada hak-hak orang, orang yang ter, yang terabaikan. Kalau gharar itu pada barangnya kalau zulmun itu pada kerjanya, pada pelakunya. Itu bedanya. Nabi masuk pasar, ada penjual tepung. Dimasukkan oleh Nabi tangannya. Ah, ini kok tidak sama atas sama bawah nih. Bawah, atas kering, bawah basah. Oh ada air yang menetes dari atas ya Rasulullah. Nabi tak percaya. Sehingga Nabi mengatakan, Man sana Laisa minnah. Siapa yang menipu, menipu dia dalam dagangannya berarti dia menipu saudara-saudaranya. Laisa minnah, tidak termasuk ke dalam golongan kami. Itu zalim karena ulah pelaku. Tapi kalau ketidakjelasannya ada pada barang, maka itu gharar. Ada hal-hal yang tidak jelas. Mangga yang masih putiknya, durian yang masih berbunga sudah dijual. layaknya seperti menjual menjual buah datanglah ke tukang ke yang punya kebun nampak putik durian itu lebat sekali lalu dibeli seolah-olah itu buah maka tidak boleh karena kata Rasul apa siapa yang menjamin putik itu akan benar-benar menjadi buah tidak ada yang bisa menjamin petani tidak bisa menjamin karena itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kapan baru boleh dijual hatta salah salahuha sampai sudah nampak kemungkinan besar menjadi buah dan mulai sedikit menguning mangganya walaupun belum masak itu berarti tanda-tanda dia akan menjadi akan menjadi menjadi buah maka kalau diperjualbelikan ada dua kemungkinan kemungkinan pertama pedagang dirugikan atau kemungkinan kedua pembeli yang yang dirugikan. Seandainya lebat putihnya, ternyata yang jadi sedikit. Yang rugi adalah pembeli. Kalau yang terjadi ternyata yang jadi ternyata semuanya. Diperkirakan dua per tiga jadi ternyata semuanya. Maka yang dirugikan pula adalah sebelah pihak yang lain. Maka Islam itu menghindarkan kita untuk terjebak dan terjatuh kepada kerugian tidak boleh ada pihak yang pihak yang dirugikan. Nah maka itu namanya ketentuan umum yang harus dijaga. Adapun rinciannya silahkan. Berapa banyak perkembangan ekonomi karena dua hal yang berkembang dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang itu yang pertama, yang kedua adalah transaksi keuangan. Ini dua hal yang berkembang dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihambat, karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang kita bayar-bayar, tidak -bayar, perlu lagi antri-antri di bank di mana semua bisa selesai pakai pakai HP. Boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh, karena dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh. Sampai nanti ada yang melarang. Oh ternyata dalam akad ini ada riba ah berarti tidak boleh tapi ketika tidak ada maka hukum asalnya adalah adalah menjadi boleh nah oleh karena itu tadi dalam hadis yang kita baca tadi antum a a'lamu mubi umuri dunyakum kalianlah yang lebih paham dengan urusan dengan urusan agama dengan urusan dunia kalian tapi jika saya beritakan tentang agama maka ambil ambil Sepenuhnya ini beberapa riwayat ya yang eh, dijadikan alasan memang oleh para ulama untuk membeda-bedakan apa yang diungkapkan oleh nabi ternyata ada hal-hal yang memang bukan sebagai sebuah sebuah wahyu. Ada satu satu kisah lagi sahabat mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya bukan tidak pantas dia mengucapkan itu karena ini persoalan agama. Bukan masalah dunia, kisahnya adalah ketika mereka dalam satu perjalanan, Rasul dengan para sahabat, lalu mereka istirahat dan mereka terlambat bangun di waktu subuh. Maklum, kalau dalam perjalanan istirahat tentu kadang capek, sehingga nabi dan para sahabat itu enggak terbangun di waktu subuh yang membangunkan Nabi adalah cahaya matahari di pagi hari yang menerpa wajahnya. Walaupun sebelumnya Bilal berjanji ya Rasulullah, kamu tidur aja, saya yang akan membangunkan kata Bilal. Ternyata Bilal tertidur juga. Saat Nabi bangun, yang pertama dicarinya Bilal tuh. <laughs> Mana Bilal yang, yang, yang janji tadi? Rupanya Bilal tertidur. Aina makul ya Bilal? Mana janjimu ya Bilal? Saya capek juga ya Rasulullah. Akhirnya dia tertidur. Makanya dibangunkan lalu mereka salat. Ada satu yang mengucapkan katanya sungguh kita telah lalai. Ha. Sungguh kita telah lalai. Karena subuh di luar mendengarkan itu, ha, langsung dikoreksi sama Nabi. Jangan kamu ucapkan itu. Ini persoalan agama, ambil dari saya. Ini bukanlah sebuah kelalaian. Yang lalai itu kalau sengaja sengaja memperlambat dah bangun dia, dah dengar azan, masih guling-guling aja, nanti lah, nanti lah, nanti lah ternyata tertidur. Itu yang namanya tafrid. Itu namanya melalaikan. Nah, ketika sahabat tadi bilang melalaikan, Nabi langsung menegur dan mengoreksinya. Bukan, ini bukanlah sebuah kelalaian karena bukan kesengajaan yang yang dilakukan. Nah, oleh karena itu dari situlah dapat diambil satu perkara penting oleh para ulama dalam persoalan agama memang semuanya diatur oleh diatur oleh nabi dan dalam perkara dunia ada semacam eh, peluang untuk dikembangkan kebebasan kita kita mau berusaha apa silahkan asal baik. Kita berusaha mau buka uh, jualan apa itu silahkan saja asalkan tidak ada hal-hal yang tadinya yang tadinya dilarang. Baik, ikhwati fillah. Ma'asyar hadirin hadirat rahimani Allah wa Coba kita lihat satu persatu. Pertama dari semua yang diungkapkan oleh nabi yang paling mendominasi adalah posisi dia sebagai rasul. Rasul, kenapa disebut rasul? Karena dia membawa risalah. Kalau dia sudah membawa risalah, risalahnya itu berarti adalah panduan yang wajib diikuti. Buat apa dia bawa risalah kalau bukan untuk di kalau bukan untuk diikuti? Maka namanya rasul. Maka yang paling mendominasi posisi Nabi itu dia sebagai Rasul dan banyak ayat-ayat yang yang ee, mengatakan seperti itu wa ma muhammadun illa rasulun kat khalat min qablihi rasul tidaklah muhammad itu kecuali rasul berarti dia membawa membawa risalah ada ayat yang lain wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin tidak adalah tugas bagi seorang Rasul itu kecuali untuk al balal al-mubin. Untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Balag, mubin. Dia sampaikan secara terang. Itulah sebabnya kita tidak boleh menambah-nambah dalam persoalan agama karena semuanya sudah sudah terang al almubin al al-mubin. Menyampaikan, menjelaskan. Tak ada satu pun yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Tak ada satu pun yang tersembunyi dari syariat yang tidak disampaikan oleh beliau. Beliau wafat karena memang semuanya sudah tersampaikan. al akmal akmaltulakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agamamu. Nah maka, Posisi yang pertama, dia sebagai rasul, semua yang datang dari dia sebagai rasul berarti itu untuk ditaati, untuk diikuti, yang larangan untuk ditinggalkan, yang perintah untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Ada beberapa contoh. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khuzu anni manasikakum. Ambil dari saya cara-cara haji kalian. Maka umat Islam yang sekarang berhaji, maka cara hajinya adalah dari Nabi. Khuzu anni manasikakum. Apa yang menjadi ketentuan wajib maka wajib pula untuk diikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi maka dilarang pula maka ikut pula kita meninggalkan apa yang yang dilarang. Kalau sudah pakai ihram tidak boleh pakai harum haruman tinggalkan. Kalau sudah pakai ihram, sudah diniatkan di miqat, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut. Berarti itu sesuatu yang untuk ditinggalkan karena Nabi bilang khuzu'an ni manasikakum ini posisinya sebagai Rasul semua yang disampaikannya adalah adalah risalah uh, ada contoh la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian jika berhadas hatta yatawadda sampai dia ber, ini sebuah risalah ucapan ini diucapkan oleh nabi dia sebagai rasul maka kita wajib wajib mentaatinya ada naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hasah wa an bai'il gharar nabi Melarang untuk mempraktekkan jual beli hasa. Hasa itu artinya batu, uh, bisa, bisa diartikan batu kerikil atau batu kecil-kecil. Hasa ini, hadis ini bukan larang, bukanlah larangan menjual batu kerikil. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ada satu kebiasaan pada masa jahiliyah dulu, kalau orang beli tanah itu tidak ditentukan ukurannya 4 kali 4, 20 kali 20, 100 kali kali 100, tidak. Mereka jual beli tanah seukuran jauhnya lemparan yang mau membeli. Nah, ini batu, silakan kamu kamu lempar batu ini, harganya sekian sekali lemparan. Sampai di mana nanti kita tidak tahu. Sama tidak kira-kira kekuatan lempar A sama B, tidak sama ini badannya kekar kuat ototnya besar mungkin lemparannya sehingga harga yang sama dia punya tanah yang yang luas ada yang kecil kurus belum makan dia, dia di, disuruh untuk melempar mungkin separuh dari kekuatan kekuatan yang tadi harganya sama ada ndak gharar di situ ada jadi naha Rasulullah an bai'il hasa wa an gharar. Di sebelah lagi di ujung secara umum. An gharar. Praktek jual beli yang di situ ada gharar. Maka apa saja uh, transaksi jual beli jika di situ ada gharar maka hukumnya adalah haram. Kecuali para ulama mengecualikan ada istilahnya al yasir gharar yang sifatnya sedikit yang memang tidak mungkin untuk untuk diperjelas sedetil-detilnya. Umpama kalau kita beli rumah tahu tidak kita pondasinya? Kenapa pondasi pondasinya tertanam di dalam? Apakah harus dibongkar dulu pondasinya? Tidak. Yang kita tahu cuma ada speknya, ada ukur ini 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 dari batu ini besinya segini yang kita tahu itu ada kemungkinan di situ karar, tapi gararnya yasir ghararnya e, masuk dalam kategori ringan akhirnya tidaklah mengapa kalau seandainya kita membeli di mana ternyata kita tidak tahu sepenuhnya apa yang kita yang kita beli kita belilah mangga 2 kilo ada kemungkinan satu mungkin yang berulat yang tidak bisa kita makan. Apakah jual belinya sah? Apa harus dibuka dulu semua mangga turun depan penjual? Itu tidak. Nah, cuma si penjual jangan menjanjikan, memastikan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Oh, ini pasti baik. Ini pasti tidak berulat. Itu tidak bisa. Dia boleh bilang ya sepengetahuan saya dari kemarin saya jual ini baik-baik aja pak entah yang ini wallahu alam jujur jujur aja tidak mesti mengungkapkan kata-kata memberikan satu kepastian yang dia sendiri tidak tak tahu tak punya ilmu di situ karena Allah juga tidak suka yang seperti itu wala takfu ma laisa bi ilmun jangan memastikan sesuatu punya sikap tentang sesuatu yang kamu tidak punya kamu tidak punya punya ilmunya maka ketika ada gharar yang yasir para ulama pun mengatakan itu memang sesuatu hal yang sulit untuk dihindarkan dan tidak mungkin untuk membongkar segala sesuatu yang yang akan kita kita beli. Nah, apa yang dari hadis-hadis yang kita sebut tadi, semua itu adalah hadis yang datang dari Nabi dalam posisinya dia sebagai Rasul. Dengan demikian, itu adalah sebagai sebuah risalah, di mana risalah mestilah mestilah ditaati. Nah, yang lain, posisi lain adalah nabi, posisinya sebagai seorang mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa, biasanya fatwa datang ketika ada yang bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya oleh sahabat dan Nabi tentu menjawab karena dia adalah Rasul. Ada di antara jawaban-jawaban Nabi yang ternyata dari jawaban itu Nabi mempertimbangkan keadaan seseorang dalam jawaban. Dan bisa saja jawaban Nabi berbeda untuk persoalan yang sama. Bisa saja jawaban Nabi berbeda untuk soalan yang sama ketika datang dari orang yang berbeda. Datanglah seorang pemuda baru menikah, "Ya Rasulullah, apa hukumnya mencium istri di siang Ramadan?" "Ndak boleh," kata Nabi, "Jangan." Datanglah yang sudah tua, <laughs> "Umur dah tua, ya Rasulullah, apa hukum cium istri di siang Ramadan?" Tidak apa-apa Kok beda Yang sama ini Nabi bilang Jangan yang ini Itu namanya menjawab Satu pertanyaan Persoalannya bu Sebenarnya bukan pada umur Artinya Kalau yang nanya yang muda lalu Tidak boleh, kalau yang tanya yang tua Lalu menjadi boleh enggak. Berapa banyak orang tua-tua hari ini Ternyata lebih parah dari Dari orang muda-muda kalau memang seperti itu, berarti bisa hukumnya menjadi sama dengan yang dengan yang mudah tadi itu. Nah, berarti ada sesuatu yang diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawab sebuah pertanyaan yang ternyata jawabannya beragam meskipun pertanyaannya sama. Berarti itu posisinya dia sebagai seorang mufti. Ada sahabat bertanya ya Rasulullah, ayul amali afdal. atau ayyul amali ahabbu ilallah. Apa amalan yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Jawaban Nabi di nampak nampak bervariasi. Ada Nabi lebih mengedepankan al jihadu fi sabilillah. Yang dicintai oleh Allah adalah berjuang di jalan Allah. Ada orang yang lain nanya lagi apa amalan yang paling dicintai ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kepada orang tua. Ada lagi yang lain ya Rasulullah apa amalan yang paling dicintai Allah Allah? as ala waktiha. Salat tepat pada pada waktunya. Kalau dianalisa jawaban Nabi yang berbeda untuk satu pertanyaan yang sama. Kan sama tadi itu. Apa amalan yang yang paling dicintai Allah? Sini jihad, ini birul walidain, ini adalah as-salatu ala waktiha salat tepat waktu ternyata nabi melihat kepada siapa yang ber siapa yang bertanya ketika yang bertanya itu nampak sama nabi kurang berbakti sama orang tuanya mungkin salatnya baik-baik tapi berbakti pada orang tua kurang maka nabi mengedepankan itu untuk diri dia yang satu lagi berbakti dia sama orang tua. Tapi kalau kalau giliran sholat mungkin eh, berbeda pula dengan dengan yang lain. Maka dijadikanlah sebagai sebuah terapi oleh Nabi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dari sahabat. Oleh karena itu kita yang membaca hari ini, para ulama yang membaca hari ini tidak mesti mempertentangkan Oh ini Nabi ini oh, nggak konsisten. Nah ini ini bahaya ini bahasa bahasa seperti ini. Kok di sini bilang begini, di sini bilang begini. Nah jangan dipertentangkan. Ini bukanlah sesuatu yang yang sifatnya tanakut bertentangan. Tapi dikarenakan memang Nabi mengeluarkan ungkapannya itu dikarenakan untuk menjawab sesuatu yang dia memerlukan jawaban untuk kebaikan dia pada pada saat itu maka dijawablah oleh Nabi dengan jawaban yang terbaik untuk yang terbaik untuk dia dan berarti dari semua yang tadi itu itu semua adalah amalan-amalan dicintai oleh Allah berarti birul walidain dicintai oleh Allah Kemudian salat tepat waktu dicintai oleh Allah, Allah, jihad bila juga dicintai oleh Allah, Allah, Allah karena Nabi yang menyampaikan. Maka bukanlah itu untuk di di atau dipertentangkan. Itu hanyalah cara Nabi di dalam memberikan yang terbaik untuk untuk para uh, sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah merasa bertanggung jawab untuk kebaikan masyarakat maka semua yang disampaikan nabi pasti menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh oleh ee, sahabatnya baik ikuti villa ma'asirul hadirinul hadirat wa ada nanti pada poin yang ketiga masuk waktu Hah? masuk waktu belum belum ya. ulama. <laughs> nah, ini masuk waktunya berbeda ulama -nya, kan <laughs> antara sudah masuk dengan belum ah berarti sudah sudah masuk maka ketika ada berbeda lalu ada nas berarti kita harus <laughs> harus tunduk pada nas itulah nasnya itu nah, silakan azan dulu ikhwati fillah al-hadirin wal-hadirat wa iyyakum. yang kita sampaikan tadi itu adalah posisi Nabi sebagai sebagai mufti ada juga posisi Nabi sebagai hakim sebagai qadhi kalau mufti pemberi patwa kalau hakim qadha pemutus perkara beda antara patwa dengan qadha kalau fatwa lebih umum. Bisa masuk pada persoalan ibadah, pertanyaan tentang ibadah, muamalah. Tapi kalau qada, kalau mahkamah itu biasanya pada persoalan-persoalan sengketa yang biasanya harta. Kepemilikan, hak milik harta ka tanah rumah kah dan lain sebagainya. Kalau kada ketika diputuskan wajib eksekusi kalau patua bisa aja orang tidak mengindahkan patua ketika ada patua dari MUI rokok haram umpamanya -banyak. banyak orang tidak mengindahkan e, ini nggak boleh ini haram diabaikan tapi kalau 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 mahkamah wajib eksekusi kalau sudah diputuskan oleh hakim, begini: eksekusi. Kalau dulu, potong tangan atau rajam cambuk, kalau sekarang ya barangkali penjara. Pokoknya, kalau sudah ada keputusan, maka wajib dieksekusi. Nah, nabi juga di antara posisi dia dalam kehidupannya, dia memutus perkara, cuma berdasarkan kepada hadis. Rasul memutuskan perkara benar-benar dengan apa yang zahir yang dia pandang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Seandainya ada yang berbohong, kan berarti ada haknya itu yang terabaikan. Karena lawannya berbohong, berhasil dia mendatangkan bukti-bukti palsu, saksi-saksi palsu. Akhirnya, dia dimenangkan karena hakim memang memutuskan berdasarkan bukti bahkan dalam kajian e, syariah ses itu diberikan penjelasan hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan ilmunya umpamanya dia tahu ini yang yang benar ya tapi tidak ada bukti dia tahu dia berarti dalam ilmunya ada kalau nampak dia orang tadi tapi ini tidak bisa mendatangkan bukti maka Ali bin Abi Talib ketika bersengketa dengan seorang Yahudi tentang baju perang, kadinya memenangkan Yahudi, karena Ali tidak berhasil mendatangkan bukti. Kira-kira dalam pikiran kita, mungkin tidak Ali berbohong dengan tuduhan dia, <tid> tidak kan? Seorang Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah, Amirul mu'minin. dia bilang ini baju ini baju besi saya, mungkin tidak dia berbohong. Tidak, kan Qadhi yakin dia punya-punya ahli itu. Tapi karena Ali bin Abi Thalib tidak berhasil mendatangkan bukti, maka yang dimenangkan yang dimenangkan adalah si Yahudi. Ah begitulah keadilan dalam Islam. Akhirnya Yahudi itu kagum dengan syariat Islam. Khalifah saja bisa kalah di sidang oleh yang tidak seagama. Akhirnya dia masuk Islam. Hmm. Nah, karena dia masuk Islam, kagum pula Ali Hadiah pula baju besi tadi oleh dia ke Yahudi. Akhirnya besi, uh, baju besi menjadi milik menjadi milik Yahudi. Ah, maka dalam hadisnya Nabi mengatakan, saya katanya akdi ala nahwi ma asma. Saya memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang saya dengar, apa yang saya tahu dari bukti-bukti yang ada. Faman qadayt lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhuh, fa inna aqta'u law minan nar. Seandainya ada keputusan yang yang saya putuskan ternyata berdasarkan kepada bukti-bukti yang salah. adi nah, putuskan oleh nabi untuk si nih dia yang menang. Jangan dia ambil keputusan itu katanya karena itu adalah sepotong api neraka. Ya artinya kalau dia sudah berhasil menipu saksinya, buktinya, lalu dia dimenangkan dalam sidang, abangga dia dengan kemenangan dalam sidang, berarti. Padahal bukti-buktinya palsu semua, berarti dia sedang mengambil api, menggenggam api api neraka. Ini kalaulah diamal, karena di sini hari ini betapa keadilan akan di akan dirasakan, nah, karena memang ada orang yang sengaja mendatangkan bukti-bukti yang palsu itu, saksi-saksi yang palsu, untuk dimenangkan. Sekarang dia tahu menangnya karena kebohongan. Diambilnya. Berarti dia sedang mengambil sepotong api, sepotong api neraka. Maka Nabi mengatakan, kalau itu yang terjadi pada kalian yang yang bersengketa ini, ha, nah jangan ambil. Serahkanlah hak itu kepada, kepada uh, saudara kalian. Nah, ketika posisinya sebagai tadi, berarti itu adalah panduan juga untuk kadi apa yang datang dari nabi sebagai dia sebagai kadi itu adalah panduan yang harus diikuti diikuti juga oleh kadi tidak semua kita yang 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 bisa mentauhlidanin nabi dalam dalam hal ini karena kita bukan kita bukan hakim kita bukan kadi kita bukan siapa-siapa maka itu panduan untuk para hakim bagaimana ia memutuskan Memutuskan perkara sehingga mana yang dipandang maslahat oleh seorang hakim, oleh seorang pemimpin, boleh dia memutuskan itu. Tapi pertimbangannya, syari nah, ada contoh kasus yang sangat banyak sekali. Pada masa Nabi diikuti oleh Abu Bakar Umar, kalau seandainya ketemu onta yang tersesat, onta yang tidak ada orang punyanya, atau tidak tahu siapa punyanya itu namanya dallatul ibil. Pada masa Nabi biarkan, jangan diambil. Biarkan dia bisa nyari makan sendiri, dia telapak kakinya kuat, dia bisa cari minum sendiri sampai nanti ditemukan oleh oleh pemiliknya. Pada masa Utsman dan mulai berkurang amanah. Ada orang yang kalau nampak sama dia Onta-onta tersesat, nah diambilnya langsung. Maka Umar punya kebijakan, punya kebijakan, kalau ketemu onta yang tersesat seperti itu, tidak tahu siapa pemiliknya, boleh diambil oleh orang yang amanah. Kalau mau jual-jual, nanti ketika pemiliknya datang meminta, kasih harga tadi. Pada masa Nabi tidak ada tuh, karena keadaan tidak seperti seperti itu. Pada masa Ali bin Abi Thalib dia punya satu kebijakan lagi yang berbeda dengan Utsman ibn Affan. Boleh juga diambil tapi jangan jual. Dia kalau memang dia merasa amanah untuk menjaganya, boleh dia ambil, dia pelihara dan biayanya nanti bisa diambil dari Baitul Mal. Tidak nah, mungkin dia mau punya orang terus dia rugi-rugi gitu aja kan boleh tapi ditanggung nanti oleh oleh baitul mal. Yang yang seperti ini apakah Utsman tidak mengikuti langkah Nabi karena merubah kebijakan? Jawabannya bukan bukan itu jawabannya. Utsman bukanlah melanggar yang dilakukan Nabi, Ali bin Abi Thalib bukan pula melanggarnya, tetapi dikarenakan oleh keputusan pemerintah dia sebagai Amirul Mukminin dia sebagai Khalifah yang dia pandang itu adalah yang terbaik pada masa pada masa itu itulah sebabnya seorang Khalifah Amirul Mukminin mesti paham dengan syariat dengan syariat Islam agar dia bisa menentukan kebijakannya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Islam atau yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah ada banyak contoh. Uh, saya ambil yang yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan uh, boleh kita bertanya jawab. Ada di antaranya posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagai manusia biasa. Dia punya hobi, dia punya kesukaan-kesukaan sesuatu yang hobi dan kesukaan Nabi belum pasti itu menjadi sesuatu yang sifatnya terseret. Karena itu, datang dari apa namanya sesuatu yang itu menjadi kesukaan dia. Umpamanya, Nabi kalau makan daging kambing itu dia paling suka bagian paha atau tulang rusuk. Umpamanya, sahabat-sahabat, kalau menghadiahkan kepada Nabi, maka dihadiahkannya yang paling disukai oleh oleh Nabi. Paha atau tulang tulang rusuk adalah seorang Yahudi menghadiahkan daging kambing yang disukai Nabi itu. Tapi ternyata Yahudi itu meracuninya. Sebelum Nabi memakannya, kan daging itu ngunggu. Jangan makan saya saya beracun. Akhirnya Nabi tidak tidak memakannya. Karena tujuan orang Yahudi tadi adalah untuk membunuh untuk membunuh Nabi. Nah, itu kesukaan Nabi. Sekarang kalau ada orang tidak suka daging kambing, berarti apa? Apa tidak suka sama sunnah? Tidak bisa, karena ini posisinya Nabi melakukan itu bukan sebagai sebuah risalah, bukan sebagai sebuah eh, Tasrik di dalamnya ada dimensi hukum. Tidak, itu hanya kesukaan dia. Nah, maka. Tidak pun dia, dia dia suka ya udah berarti kenapa dia tidak suka nabi kenapa makan itu karena dia karena dia suka ya, berarti itu bukan sebagai sebagai sebuah syariat ada lagi dari dari uh, hadis nabi nabi kalau pakai baju paling suka pakai baju warna putih nah sekarang siapa yang yang sunnahnya pakai baju warna putih Hah. Saya sendiri, nih, itu pun pakai campur-campur. Jadi dalam hadis Nabi paling suka, kalau pakai baju warna, warna putih. Sampai di situ, itu adalah hobi, itu kesukaan dia. Bolehkah kita ikuti? Boleh, enggak apa-apa. Tapi bukan sebagai sebuah terserah. Kalau kita ikuti karena kita mencintai dia, dia suka itu, mudah-mudahan berpahala. Tapi kalau tidak dilakukan, bukalah nanti melanggar syariat. Namun ketika ada perintah Ketika ada perintah yang terkait dengan warna putih Maka dia menjadi tasriat Menjadi syariat Apa contohnya? Kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih Ini sudah perintah Kalau di dalamnya sudah merupakan perintah Berarti di situ ada hukum Ah, uh, Berarti untuk kita taati Tapi sekedar menggunakan Untuk dipakai sehari-hari yang warna putih Itu adalah kesukaan Kesukaan Nabi Kalau kita lakukan silahkan Mudah-mudahan dengan dengan Keinginan kita Untuk me, me, melaksanakan yang beliau lakukan Mudah-mudahan dikasih pahala Bukti cinta Tapi tidak sebagai sebuah Sebuah syariat nah, Jadi ada hal-hal yang sifatnya uh, Itu Memang merupakan Nabi sebagai manusia biasa, dia menyukai sesuatu. Bahkan Nabi bisa lupa seperti kita juga, seperti kita juga lupa. Nabi pernah lupa dengan rakaat sholat. Nah, tapi kan dulu pernah kita berikan penjelasannya. Lupa Nabi itu ada hikmah. Lupa Nabi itu ada hikmah. Pertama ya agar dia tetap sebagai manusia. Karena kalau tidak pernah lupa, berarti tidak manusia. Karena manusia punya sifat lupa. Yang kedua, biar kita punya panduan kalau kita lupa. Sekarang lupa kita sholat. Apa solusinya? Oh, rupanya Nabi juga. Maka kelupaan Nabi itu keuntungan bagi kita. Karena itu cara solusi untuk menyelesaikan Kalau itu terjadi pula pada diri kita Oh ternyata kalau lupa rakaat begini caranya Nanti ditutupi dengan sujud Dengan sujud sahwi Nah begitu Baik ikhwati pula saya kira itu ya Yang terakhir sekali ada kekhususan Ada yang khusus untuk nabi Sesuatu yang hanya boleh nabi saja Berarti tidak menjadi anjuran bagi kita, tidak menjadi uh, sesuatu yang wajib kita ikuti. Nabi boleh nikah lebih dari dari empat, hanya dia saja selain dia tidak dibolehkan. Hal-hal uh, yang dilarang bagi nabi, maka kita juga ikut untuk meninggalkannya, karena nabi saja dilarang. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan untuk Nabi, maka kita tidak boleh. Karena kalau kita ikut juga, berarti tidak ada lagi kehususannya nanti. Hilang keistimewaannya di situ. Ketika hanya Nabi yang dibolehkan, berarti kita dilarang untuk dilarang untuk melaksanakannya. Sehingga hukumnya khusus hanya untuk untuk Nabi. Nabi boleh dia saumul wisal, puasa berturut-turut tanpa ada jarak. Sementara umatnya tidak Umatnya tidak dibolehkan. Kalau mau, paling yang dibolehkan adalah puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau Nabi bagi dia dibolehkan, tapi bagi umatnya tidak dibolehkan. Dan beberapa contoh lain yang saya kira kita tidak bisa sebutkan uh, semuanya. Baik, Ikhwati Billah ada pertanyaan satu atau dua. Ah, silakan ah, tertulis. Baik, assalamualaikum. Uh, assalamualaikum. Salam, saya mau bertanya. Saya seorang pedagang di pasar. Pada saat proses transaksi jual beli berlangsung, ada barang pembeli yang tertinggal di barang dagangan saya. Bagaimana hukumnya sementara? Jika ditinggal, akan mubazir. Wassalam. Pertama. Barang yang tertinggal berarti bukan barang milik kita. Karena kita tahu siapa pemiliknya. Pemiliknya adalah si pembeli yang barusan datang lalu meninggalkan kita. Dan dia meninggalkan meninggalkan barang. Nah, sekarang dia pergi. Seandainya dia bisa dihubungi, hubungi. Mungkin ada nomor HP yang tertinggal sama kita, atau ada dalam uh, 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 pokoknya ada cara dimana kita bisa untuk untuk menghubunginya maka sebaiknya itu yang harus dilakukan dulu jangan langsung langsung menganggap itu menjadi menjadi milik kita sekarang kita tidak tahu juga ini contohnya barang ini kalau ditinggal mubazir apa apa contohnya kira-kira martabak namanya Sate, umpamanya kan? <laughs> ah, ah, kalau rasanya memang seperti itu, nggak ada lagi cara untuk meng menghubungi dia. Mungkin le lebih baik bukan kita yang bukan kita yang apanya yang memakannya. Mungkin serahkan kepada orang-orang lain yang barangkali nampak oleh kita dia lebih dia lebih perlu. Entah ada orang-orang yang memang kita tahu dia mungkin butuhkan. Niatkan itu untuk dia dengan catatan seandainya nanti tiba-tiba datang dia siap untuk mengganti siap untuk menggantinya pas kita serahkan ke tukang parkir mamanya ini Pak Sate makannya aja enak nih datang dia mana Sate sini tadi katanya nah, siap untuk mengganti atau sampaikan ke dia sudah saya berikan atas nama kamu sedekah kamu kepada bapak tuh kalau dia bilang oh ya lah tidak berarti aman kita tidak mengganti sate. Tapi kalau katanya tidak bisa katanya, berarti siap untuk siap untuk mengganti. Maka sebaiknya jangan kita yang memakannya jika memang kita tidak atau kita merasa tidak pas untuk tidak pas untuk memakannya. Mungkin lebih baik untuk diberikan ke yang lain. Wallahu a'lam. Ah, silakan. Iya, Iya. Biasanya hal-hal yang seperti itu, seperti wakaf, zakat, infak, sedekah, itu ada lembaganya. Kalau dulu Baitul mal, ada betul mal. Ya barangkali Baitul mal juga berkembang kan. Ada, ada semacam lembaga barangkali yang, yang mengelola hal-hal eh, yang, yang seperti itu, sehingga manfaatnya dirasakan oleh orang-orang yang, yang memang membutuhkannya itu bahkan hotel yang di depan Ka'bah itu itu Wakaf Malik Abdul Aziz Raja yang masa dulu bukan berarti orang tinggal situ tidak bayar tidak cuma semua yang dihasilkan dari itu semua yang dihasilkan dari pengelolaannya itu digunakan untuk kepentingan kepentingan fakir miskin atau kepentingan orang-orang eh, yang membutuhkan tentu ada lembaga yang yang mengelola. Nah, biasanya seperti itu. Kok, e, bukan bukan e, atas nama apa namanya itu pribadi-pribadi tapi ada semacam lembaga yang yang mau mengelola apalagi besar-besar e, seperti itu. Karena ada yang bilang seperti itu kan wakaf Utsman yang dari dulu ternyata masih masih ada. Tentu dipastikan ada yang ada yang mengelola, bisa saja lembaga yang terpercaya, wallah. Baik, ikhwatif. Ah, masih terakhir, nah. Iya. Yeah. Uh, dia tidak pula ada ketentuan berapa menit berapa menitnya, tetapi kita diminta untuk memberikan waktu agar bisa melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Umpamanya antara azan dengan iqamah. Itu kan ada qabliyah. Ada yang qabliyahnya muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sunnahnya ada yang muakkadah ada yang muakkad seperti maghrib nah, yang yang banyak yang masih ada itu ketika azan lalu langsung iqamah itu biasanya pada maghrib hmm, pada waktu maghrib karena dengan alasan-alasan kadang orang bilang e, kan waktunya pendek antara maghrib sama isya hmm. maka tidak perlu ada tidak perlu ada iqamah Eh, ndak perlu ada jarak antara azan dengan dengan eh, Ya sependek-pendeknya waktu maghrib kan ada waktunya. Karena Nabi sendiri menganjurkan eh, Solatlah salatlah dua rakaat sebelum maghrib, cuma Nabi mengatakan liman sya'a. Liman sya'a bagi siapa yang mau. Ketika Nabi mengatakan liman syaa bagi siapa yang mau, disitulah diambil hukum oleh para ulama bahwa itu tidak muakada, sunnah juga, tapi tidak muakada, tidak ditekankan. Walaupun tidak muakada, tapi ada anjurannya. Maka, meskipun setelah azan maghrib, mestilah ada jarak, untuk apa? Pertama, supaya orang punya waktu untuk melakukan yang sunnah tadi, walaupun tidak muakada, tapi ada anjuran dari Nabi. Yang kedua, ada anjuran bahwa di antara doa yang paling tepat itu tempatnya adalah waktunya adalah antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah. Sehingga seandainya kita setelah azan langsung iqamah berarti kehilanganlah waktu yang tepat untuk berdoa. Mungkin aja ada di antara jemaah-jemaah yang ingin berdoa pada waktu itu. Tapi karena sudah ikamah dia tidak tidak punya waktu. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan bagi yang lain untuk ikut bersama-sama. Karena ada orang kadang udah masuk udah ke kamar kecilnya di rumahnya udah bersiap siap dia cuma kena agak lama sedikit dalam toiletnya pas dengar langsung Iqamah tuh tidak jadi dia ke masjid karena kita tidak memberikan waktu Nah, ada banyak fadilah sebenarnya sehingga antara azan dan iqamah itu mestilah dikasih dikasih jarak. Berapa jaraknya? Ah, memang tidak pula Nabi bilang 10 menit, 15 menit. Barangkali kita kita lah yang untuk mengaturnya seberapa kira-kira yang lazim untuk untuk diberikan waktu. Apakah 15 menit atau 20 menit? Bagaimana kalau terlalu lama sampai pula umpamanya satu jam umpamanya satu jam itu kan tidak pula lazim seperti itu kan karena siapa tahu ada orang yang punya punya kepentingan, ada orang yang punya hajat. Dia sudah sengaja mampir di situ karena datang dia ke masjid itu memang untuk sholat berjamaah dan dia punya hajat. Nah, ketika terlalu lama itu dia tidak akan husuk lagi dalam dalam sholatnya. Itu. Bahkan panjang-panjang sholat pun dilarang oleh Nabi karena di belakangnya ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang tua, yang lansia, kan itu dalam 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 hadis. Nah, karena itu ada anjuran untuk memberikan jarak antara azan dan iqamah, tetapi tinggal diatur kira-kira lazimnya seperti apa? Bisa uh, bisalah kita kita lihat secara tradisi kita kira-kira uh, seperti apa. Barangkali bisa saja nanti mungkin maghrib tidak selama tidak selama yang sholat lain bisa saja karena dengan alasan lebih alasan lebih lebih pendek tetapi tetap harus ada harus ada jarak untuk memberikan kesempatan untuk sholat sunatnya atau untuk berdoanya karena tempat waktu yang paling afdol untuk berdoa itu justru adalah antara azan dengan dengan iqamah itulah yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada Allah di antaranya di antara waktunya. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik, Ikhwati fillah, ma'asal hadirin, hadirat rahimani Allah Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, ada manfaat ilmu yang bisa kita dapatkan, semoga kita senantiasa dimudahkan untuk taat dan istiqamah berada di atas sunnah Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia Saya zamanun alannasi As-sabiru akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara